Baik, hari ini saya sedang berada di Taman Wisata Labuan, di mana di taman ini ada salah satu fasilitas baru yang cukup digemari para pengunjung. Fasilitas itu adalah kolam renang. Jadi kolam renangnya itu cukup unik karena diberi pagar yang menggunakan bahan bekas dari botol plastik. Nah, Taman Labuan ini merupakan salah satu taman wisata buatan yang ada di Kabupaten Tabalong, yang lokasinya berada di Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi taman wisata ini ada TPS 3R yang menghasilkan botol-botol yang tidak bermanfaat dan kami gunakan untuk dinding kolam renang ini. Jadi sempat terpikir ide untuk memakai botol ini ada melihat di mana Pak atau kayak apa? Kami hanya mengangan-angan aja untuk kayak apa supaya memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di TPS 3R itu. Ini kalau dihitung Pak, panjangnya pagarnya berapa Pak, perkiraan? Meter, perkiraan Pak? Sekitar 50 meter, 60 meter keliling dan kira-kira memakan botol sekitar 6.000 biji botol. Berapa hari kemarin pengerjaannya Pak? Ini bertahap, sekitar 2 minggu kita pasang botol-botol ini baru selesai. Nah, untuk di kolam renang ini sendiri Pak, kolam renangnya ini ada sejak kapan nih Pak dibuatnya Pak? Sejak sekitar 2 bulan yang lalu kami baru selesai membangun kolam renang ini. Fasilitas yang ada di sini apa aja Pak? Ini alhamdulillah sudah ada kamar ganti, WC, dan ada lagi mainan peralatan anak-anak. Untuk kedalaman kolamnya sendiri Pak ada dibagi kah atau kayak Pak? Untuk kedalaman kolam untuk anak-anak yang di bawah sekitar 5 tahun ada, terus yang kedalaman untuk anak-anak remaja ada juga sekitar 1,20 meter. Kalau jam buka sama biayanya Pak? Kalau jam buka dari jam 8 sampai dengan jam 5 dengan biaya satu anak 20.000 per anak. Nah, Pak, ini kan untuk sumber air hampir sudah terlihat di sini, Pak. Untuk mengisi air di kolam ini gimana caranya, Pak? Untuk pengisian sementara kami pemilihan dari tangki-tangki air. Berapa, Pak, biasanya, Pak? Biasanya kok bisa 60 tangki. Kapasitas itu sekitar 300.000 liter kubik. Terus setiap berapa bulan sekali, Pak, dibeli, Pak? Kita bisa 2 bulan sekali baru kita ganti. Tapi perawatan tetap tiap hari dibersihkan. Sejauh ini Pak, pengunjung yang datang kolam renang ini Pak dari Tabalong aja atau dari lain ada Pak? Alhamdulillah dari luar Tabalong juga sudah ada yang datang untuk ke tempat kita ini. Rencana ke depan ada penambahan fasilitas lagi Pak untuk kolam renang? Rencana waterboom dan air mancur.